foto kan ya? Foto yuk. Oh, nampak lalu yang di belakang lo. Wah, terserah yang mana kesebelasan dari Mantrabu mengambil posisi di sebelah kiri kami melaporkan, dan kesebelasan dari Semata yaitu dari sebelah kanan yang saat ini sedang mempersiapkan diri yang akan melaksanakan pertandingan di ronde yang ketiga hari yang keenam ini. Setara-setara, inilah strategi yang akan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Bola yang pertama yang akan dilakukan oleh kesebelasan dari Semata yaitu saudara nomor punggung 10 Apriado, ia lakukan sudah ke depan, ia dibiarkan saja oleh pertahanan dari kesebelasan Mantrabu, ia dihadap oleh pertahanan kesebelasan dari Mantrabu, katak-katik sebentar dan ke depan masuk mencari teman, ya maksudnya ia masih dipermainkan, lambung di udara, siapakah yang dituju maksudnya di situ, tengah lapangan, ia masih Semata masuk bola dalam perkejaran setelah nomor punggung 13 yaitu setelah Asmadi dan ke depan, namun bola keluar membuahkan lemparan ke dalam untuk Mantrabu. Nomor punggung 18 yang akan melakukan dari sektor keluaran di nomor 8 angkat melambung di udara, ia ternyata dipersalahkan tadi mengadakan ganjalan membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan Mantrabu dari sektor sebelah kanan. Nomor punggung 4 yang akan melakukan yaitu secara Pino yang dipercayakan untuk melakukan tendangan bebas, ya dari sektor sebelah kanan, ya tendangan langsung ataupun tidak langsung tendangan yang akan dilakukan oleh kesebelasan dari Mantrabu. Ya kita lihat bersama-sama, ya langsung ke depan maksudnya, namun sayang sekali tidak mengenai sasaran, ia hanya membuahkan tendangan gawang dari sektor sebelah kanan yaitu Semata yang akan melakukan yang dipersiapkan yaitu nomor punggung 6 yaitu saudara Winaldo yang akan melakukan tendangan, ia lakukan sudah, ia diperkotak-katik sebentar, ia melirik temannya maksudnya siapakah yang tuju, menuju ke depan, ya apa yang terjadi, angkat ke depan saudara-saudara mencari baru punggung 10 dia ke dalam perkejaran saudara-saudara, ya dipersalahkan tadi mengadakan ganjalan, nomor punggung 9 dipersalahkan tadi membuahkan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri yang akan dipersiapkan oleh Bob yaitu saudara Jumadi, ya pemain yang ditransfer, ya kita lihat Jumadi kotak-kotak berdiri di depan bola, tiga orang pemain dari Mantrabu melakukan agar hidup saudara, ya masih penjaga gawang mempersiapkan diri, ya apakah tendangan langsung atau tidak langsung yang akan dilakukan oleh Jumadi saudara-saudara, akan kita saksikan, ya tendang langsung, sayang seribu sayang tadi tendangan hanya melirik mister gawang, hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Mantrabu yang dipersiapkan oleh penjaga gawang yaitu saudara Piki. Tapi saudara Andi akan melakukan, ya kita lihat tendang ke depan mencari nomor punggung 21 maksudnya, ya dapat dihadang masih dalam perebutan saudara, ya membuahkan lemparan ke dalam nomor punggung 18 yang akan melakukan, ya saya lakukan secara pemain dari kesebelasan Mantrabu, ya kotak-katik sebentar ke tengah lapangan mencari 17 maksudnya, masih dibayar pemain dari Semata, Semata masuk bola misil ke sebelah kiri maksudnya, sayang bola meninggalkan jalannya lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam untuk Mantrabu, adik yang akan melakukan lemparan, melakukan sudah mencari tempatnya maksudnya, namun salah pengertian, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Semata. Semata mencari Jumadi maksudnya setiap pemain dari Mantrabu, masih Mantrabu menguasai bola melesir ke sebelah sektor sebelah kanan, bayangkan oleh pemain dari kesebelasan, sayang sekali menjantuh kaki dari kesebelasan Mantrabu, hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Semata yang akan mempersiapkan tendangan penjaga gawang. Ya kita lihat pertahanan dari kesebelasan Semata melakukan tendangan, lakukan sudah ke tengah lapangan, melambung di udara di setiap pemain kesebelasan Mantrabu, masih Mantrabu menguasai bola kotak-katik sebentar sudah ada Jumadi, masih pemain Mantrabu umpan ke sektor kanan maksudnya, masih dalam perputaran situ ada Jumadi mencari tendangan maksudnya,
mencari nomor punggung 10 dibayang oleh pemain nomor punggung 8. Masih dalam perkejaran seterusnya. Ya, kita seterusnya apa yang terjadi, masih umpan ke depan. Namun di situ ada pertahanan dari kesebelasan Menteraduk, masih menetapkan kesebelasan. Sayang sekali tadi salah pengertian membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan semata. Semata melakukan lemparan, mencari teman yang maksudnya masih semata melakukan serangan. Kita lihat masih sebentar nomor punggung 4, ya kotak-kotak sebentar mencari teman yang maksudnya dipermainkan sebentar. Ya, bahwa menemun, menjentuh tadi, mengadakan, menjalan membuahkan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri yang kedua kali. Ya, akan dilakukan oleh nomor punggung 4, yaitu saudara Heri Yanto, yang akan melakukan tendangan bebas. Ya, 4 orang pemain dari kesebelasan Menteradu. Apakah tendangan langsung atau tidak langsung yang akan dilakukan? Ya, 4-5 orang pemain dari kesebelasan semata. Ya, kita lihat tendangan ke depan menjelang ke sektor kanan. Namun secara pemain Jumadi, kita secara masih Jumadi mundur ke belakang, masih dalam perebutan. Ya, kita secara namun ternyata mendahului pemain dari kesebelasan Menteradu. Ya, membuahkan tendangan offside, yaitu nomor punggung 10, yaitu secara Ardi yang percetak. Penyerang dari kesebelasan semata. Oh. Amankan sikil bola, ya, amankan bola. Muniul ngelapes ya. Iya. Menteradu yang mempersiapkan diri. Tendangan offside dari sektor sebelah kiri. Ia lakukan sudah ke depan. Ya, mencari temannya maksudnya dalam perkejaran. Di situ ada saudara Heri, masih pemain dari kesebelasan Menteradu, nomor punggung 11 menjelang ke sektor sebelah kanan, mencari nomor punggung. Nomor maksudnya masih di kotak-kotak sebentar. Di situ pemain dari kesebelasan semata, masih ya, Menteradu melakukan serangan kotak-kotak sebentar nomor punggung 11. Ya, dipersalahkan tadi nomor punggung 8 yang membuahkan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan. Kami melaporkan nomor punggung 11 yang akan melakukan, ya istara ini akan melakukan apakah tendangan langsung atau tidak langsung yang dilakukan. 4-5 orang pemain dari kesebelasan Menteradu akan melakukan serangan. Kita lihat tendangan dari In, tendang langsung ke depan maksudnya. Namun sayang terlebih dahulu pemain dari kesebelasan Menteradu mendahului pemain yang membuahkan tendangan offside. Ya, tim medis sayang tadi bola yang cukup baik namun belum menghasilkan apa-apa, hanya membuahkan tendangan bebas dari sektor tengah lapangan. Ya, penjaga gawang. Terus terserah. Marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan dengan mata kita sendiri pertandingan pada sore hari ini, yang mana kesebelasan Menteradu berhadapan dengan kesebelasan semata yang sangat cukup menarik, yang mana jalannya pertandingan dalam beberapa menit pertandingan masih tetap imbang 0-0. Yang kita lihat pertahanan dari kesebelasan semata mempersiapkan tendangan bebas yang akan dilakukan. Ya, berdiri tegak, lakukan sudah melambung ke tengah lapangan. Ya, di situ ada pemain dari kesebelasan semata. Kita secara ada pertahanan dari kesebelasan Menteradu, masih semata umpan melambung di udara masuknya. Dalam dasar adalah pertahanan dari kesebelasan Menteradu, masih kita dalam perutan, masih Menteradu, masih dalam situ ada pemain dari semata, masih Menteradu, terlihat menjelang ke sektor sebelah kanan, maksudnya masih dalam perkejaran, melambung di udara, mencari temannya masih 17, ya diperbaikkan masih Menteradu, masih dalam kita seterusnya, masih banyak pemain semata, masih kita lihat, ya namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam untuk semata yang akan melakukan, yaitu secara Aswadi. Ya, Aswadi lakukan sudah ke depan, mencari temannya maksudnya, masih dalam perebutan seterusnya, masih Menteradu, kita lihat seterusnya, menjelang maksudnya ke tengah lapangan. Ya, dalam perkejaran nomor punggung 3, ya saudara Hadi mengejar bola, menjelang ke sekarang namun bola keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk semata. Ya, semata melakukan lemparan akan sudah, ya kita lihat seterusnya, angkat melambung maksudnya setelah pemain dari Menteradu, masih dalam perebutan, masih Menteradu ke tengah lapangan, kapten kesebelasan, angkat ke depan, mencari teman yang maksudnya,
Sayang dipotong saya oleh pertahanan dari kesebelasan Sumatera, masih Sumatera melambungkan bola di udara secara adi. Pemain sudah pertahanan kesebelasan masih mengadu angkat ke depan. Sayang salah pengertian, masih dalam perkejaran Sumatera nomor 13 dibayangi oleh 17 maksudnya. Namun masih dalam perebutan Sumatera, namun bola keluar membuka lemparan ke dalam. Kita lihat angkat ke depan, sayang salah pengertian yang dilakukan tadi. Cuma di mengejar bola menjelak ke tengah lapangan. Kita masih pemain dari Menteradu masih bola, kita lihat masih dari perebutan Sumatera masih Menteradu. Ia dipersalahkan tadi Jumadi, ia membedakan ganjalan tadi, hanya membuahkan tendangan bebas untuk Menteradu nomor punggung 8-9 maksud kami, kapten kesebelasan yaitu secara Jumadi akan melakukan, ia kita lihat Jumadi akan melakukan tendangan lambung maksudnya, namun secara pertahanan dari kesebelasan Sumatera dalam perkejaran masih kita lihat pemain dari Menteradu melakukan serangan nomor punggung 91 yang kita lihat katak-katik sebentar banyak, ya. Ya, masih nomor punggung 91 kalau setelah mundur belakang dari pemainnya masuknya angka ke depan yang 21 masih pemain dari kesebelasan Menteradu, masih Menteradu dibayang oleh pemain Sumatera. Jumadi angkat ke depan dalam perkejaran setelah dua pemain dari kesebelasan Sumatera melakukan serangan, namun dihadang oleh pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Apa yang terjadi setara-setara hanya membuahkan Uang diangkat. Iya, tendangan. Iya. Tim medis. Iya, setara-setara. Yang masih berada di luar maupun di mana saja Anda berada, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan dan meliputi jalannya pertandingan pada sore hari ini, yang mana kesebelasan dari Menteradu yang berhadapan dengan kesebelasan Sumatera yang masih tetap imbang 0-0. Ya, jalannya pertandingan di babak yang pertama. Iya, tendangan bebas yang akan dilakukan kesebelasan dari Menteradu nomor punggung 4 yang akan melakukan, Martino yang akan melakukan tendangan pertahanan dari kesebelasan Menteradu yang sedang mempersiapkan diri. Dia lakukan sudah ke depan, siapakah yang dituju maksudnya? Ya, dalam perkejaran sekarang masih pemain dari Sumatera dan perkebutan sudah ada pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Menteradu menguasai bola kotak-katik sebentar, ada nomor punggung 1 yang kita lihat pemain dari Sumatera menjelang ke sektor sebelah kanan mencari nomor punggung 11 maksudnya, secara pemain dari kesebelasan Sumatera masih Menteradu mundur ke belakang umpan ke tengah lapangan, maksudnya siapa yang dituju? Masih dalam perebutan sekarang, masih kita sekarang. Jadi secara pertahanan dari kesebelasan Menteradu melakukan serangan menjelang maksudnya, setelah ada Jumadi lambung pun gak panggas, kita angkat pelambung di udara maksudnya, ya masuk pemain dari kesebelasan Menteradu umpan ke depan maksudnya, namun secara pemain Sumatera masih pemain dari Sumatera melakukan serangan, kita lihat kotak-kotak sebentar menjelang ke sektor sebelah kiri. Ya, itu tidak dipersalahkan tadi, yaitu nomor punggung 12 terdahulu mendahului pemain dari kesebelasan Menteradu membuahkan tendangan offside. Ya, itu saudara Sehari dipersalahkan tadi dari sektor sebelah kiri. Ya, tendangan offside akan dilakukan oleh pertahanan dari kesebelasan Menteradu, yaitu saudara Marpino yang akan melakukan. Ya, apakah tendangan langsung? Ya, langsung ke depan mencari tendangan maksudnya, yang dipersalahkan tadi yaitu nomor punggung 19 yaitu saudara Diki tadi. Ia membuahkan tendangan bebas. Naido akan melakukan back pertahanan dari kesebelasan Sumatera dengan nomor punggung 6 ini setara. Ya, kita lihat dan kita saksikan bersama. Ya, 4-5 orang pemain dari Sumatera melakukan serangan tendangan langsung atau tidak langsung, lakukan langsung maksudnya. Ya, dalam perkejaran setara dibayangkan nomor punggung 9 namun bola dibiarkan. Ya, kita lihat lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Menteradu nomor punggung 4
yang akan mempersiapkan yaitu setara dipersalahkan ya mengen tidak sempurna karena menginjak lin ya. Ya kita lihat melambung oleh Jumadi ke depan, maksudnya itu ada pertahanan dari kesebelasan Bantradu melakukan serangan di sekitar sebelah kanan, dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan Sumatera Basin Bantradu menguasai bola mundur ke belakang, masih di kotak-kotak sebentar ya masih terbayang oleh pemain dari kesebelasan Sumatera nomor punggung 13 yaitu Setara Aswadi melambung mencari Jumadi, maksudnya secara pemain dari kesebelasan Bantradu masih Bantradu menguasai bola kotak-kotak sebentar yang mundur ke belakang, siapakah yang dituju ya masih Bantradu nomor punggung 9 Alik maksudnya ke depan ya masih, namun di situ ada Setara Aswadi, secara pemain dari kesebelasan Semata, masih Semata nomor 12 ke secara depan ke depan siapakah yang dituju maksudnya nomor 10 dalam perkejaran setara-setara ya kita setara-setara dibiarkan saja dalam meninggalkan lapangan pertandingan membuahkan tendangan gawang yang pertama sekali yang kedua kali dari kesebelasan Mentradu yang dipercayakan yaitu setara Marbinoy akan melakukan tendangan dari sektor sebelah kiri teluk bola diamankan si Gelok. Ya tendangan yang akan dilakukan tendang ke depan di situ ada pemain dari kesebelasan Semata masih Semata melakukan serangan kita serang di kotak-kotak sebentar namun dibuang bola meninggalkan lapangan pertandingan membuahkan lemparan ke dalam untuk Semata yang akan melakukan nomor punggung 10 Andi yang mencari Jumadi maksudnya Jumadi mundur ke belakang maksudnya diangkat ke depan di situ ada pertahanan dari kesebelasan masih Mentradu menguasai bola kita sebentar sebenarnya perebutan setara-setara ya masih Semata melakukan serangan kotak-katik kemenjelang ke sektor sebelah kanan masih Semata nomor punggung 8 ya mencari siapa maksudnya namun salah pengertian masih pemain dari kesebelasan Mentradu menyilang maksudnya sayang sekali yang dilakukan ya perhatian wasit untuk mau masuk ke nomor 8 yang keluar tadi yang Citra masuk bukan penggantian bukan. Ya, lemparan ke dalam yang dipersalahkan. Mundur ke belakang. Ya, lemparan lakukan sudah mencari tempat yang maksudnya di situ ada pemain dari kesebelasan Mentradu masih melambung di udara Mentradu melakukan serangan kita lihat setara masih namun di situ ada pemain dari kesebelasan Semata melakukan serangan kita lihat angkat ke depan nomor punggung 11 mencari nama temannya maksudnya sayang sekali yang dilakukan ya hanya menyelusur tanah tadi ya dilakukan ya secara Diki maksudnya sayang hanya membuahkan tendangan gawang dari sektor sebelah kanan yang dipercayakan yaitu saudara Herianto nomor punggung 6 yaitu saudara Rinaldo yang akan melakukan tendangan lakukan sudah melambung di udara siapakah yang tentu ada pemain dari kesebelasan Mentradu nomor 19 dalam perkejaran setara-setara namun bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk Semata yang akan melakukan nomor punggung 13 yaitu setara Asmadi akan melakukan lakukan sudah secara pemain dari kesebelasan Mentradu masih kita dibiarkan ya masih dari Semata yaitu Asmadi akan melakukan lemparan Aswadi akan melakukan kita setara-setara lempar ke dalam mencari teman yang maksudnya secara pemain dari kesebelasan Mentradu Tuhan Jumadi masih pemain dari Mentradu ya masih dibayangkan oleh Jumadi umpan ke depan mencari nomor punggung 10 maksudnya ya masih dalam perebutan setara-setara ya di kotak-kotak sebentar menjelang ya kita masih tendang langsung maksudnya secara pertahanan dari kesebelasan Mentradu ya dalam meninggalkan lapangan pertandingan membuahkan lemparan ke dalam nomor punggung 4 mencari teman yang maksudnya nomor punggung 8 ya nomor punggung 8 kotak-kotak mencari Jumadi maksudnya Jumadi pang ke depan iya ternyata offside dari nomor punggung 12 yang membuahkan tendangan offside dari sektor sebelah kiri iya sudah melakukan nomor punggung 9 umpan ke depan mencari nomor punggung 16 kemungkinan tidak jelas ya terlihat angkat ke depan ya dipersalahkan tadi yang membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Mentradu nomor punggung 11 yang akan melakukan ini akan melakukan lemparan ke dalam
yang sedang mempersiapkan diri dari sektor sebelah kanan. Ya, lakukan sudah angkat suara jemadi. Ya, menjelang ke tengah lapangan, dibayangkan pemain dari sebelah kanan Mentaradu. Sudah ada pemain dari Sumatera masuk Mentaradu, menguasai bola. Kita lihat angkat ke depan, secara pertahanan dari kesebelasan Sumatera Jumadi. Kita lihat sementara umpan ke depan, secara pertahanan dari kesebelasan Mentaradu. Masuk Mentaradu, angkat ke depan, maksudnya ada single saja oleh pertahanan dari kesebelasan Mentaradu. Masih Mentaradu, kita lihat angkat ke depan, secara pemain dari kesebelasan Sumatera. Masih kita lihat Mentaradu melakukan, Sumatera melakukan serangan, dipotong saja oleh pertahanan dari kesebelasan Mentaradu, bola keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sumatera yang akan melakukan, yaitu Jumadi lakukan sudah mencari nomor 4, maksudnya bekerja sama dengan Jumadi kembali, angkat ke depan gawang, maksudnya disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan Mentaradu, masih dalam perkejaran sementara, namun bola terlalu deras tadi membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sumatera yang akan melakukan nomor 13. Ya, wah. Rekan kelaing, Dik. Swadi, ya, lakukan sudah secara pertahanan dari kesebelasan Mentaradu. Masih Mentaradu kita terserah. Kotak-kotak sebentar siapakah yang dituju, masih dalam perebutan. Sumatera melakukan serangan. Itu ada Jemadi. Komponen ke Mentaradu. Ya, dipersalahkan kali nomor punggung 19. Yaitu saudara Stakin. Ya, dipersalahkan tadi mengadakan dorongan. Ya, akan dilakukan pertahanan dari kesebelasan Mentaradu. Ya, kita lihat lakukan melambung di udara sepakai yang dituju. Di situ ada pertahanan dari kesebelasan Sumatera. Masih Mentaradu melakukan serangan, angkat ke depan mencari nomor 17 maksudnya, namun salah pengertian, tidak ada temannya di sektor sebelah kanan. Itu ada pertahanan dari kesebelasan Sumatera. Masih kita lihat angkat ke depan, maksudnya pemain dari kesebelasan Sumatera melakukan serangan. Kita lihat kotak-kotak sebentar mencari Jemadi. Jemadi dibayangkan oleh pemain dari kesebelasan Mentaradu. Masih Mentaradu menguasai bola. Ya, angkat ke depan mencari tempat yang maksudnya mundur ke belakang. Masih kotak-kotak pemain dari Mentaradu melakukan serangan. Namun salah pengertian. Setelah pemain dari kesebelasan Mentaradu. Kita lihat terus-terang nomor punggung 11. Dalam perkejaran mencari nomor punggung 16 maksudnya di dipenuhi kotak-kotak sebentar dibayangkan oleh pemain dari kesebelasan Sumatera. Ya, dibiarkan bola keluar. Hanya membuahkan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan. Ya, itu saudara Rinaldo yang akan melakukan. Ya, kita lihat yang sedang mempersiapkan diri dari sektor sebelah kanan lakukan sudah melambung di udara. Ya, siapakah yang dituju, maksudnya secara pertahanan dari kesebelasan Mentaradu melakukan serangan nomor pun 17 yang mundur ke belakang, maksudnya masih dikotak-katik sebentar dibayangkan oleh pemain dari kesebelasan Sumatera, angkat ke depan melambung di udara. Masih pemain dari Mentaradu menguasai bola, potong saja bola dengan bersih membuahkan lemparan ke dalam untuk Sumatera yang akan melakukan nomor punggung 13. Ya, angkat ke depan mencari nomor punggung 8. Ya, di situ ada pertahanan dari kesebelasan Mentaradu. Ya, hanya membuahkan tendangan sudut yang pertama dari sektor sebelah kanan. Ya, dalam berapa menit pertandingan baru pertama sekali mengadakan tendangan sudut dari sektor sebelah kanan. Ya, akan dilakukan nomor punggung 18 yaitu saudara Rozi yang akan melakukan dari sektor sebelah kanan. Ya, yang sedang mempersiapkan diri tendang langsung ke depan. Ya, dan setelah namun satu pun tidak ada yang menjentuh bola tadi, hanya bola keluar membuahkan lemparan ke dalam untuk Mentaradu. Ya, Mentaradu yang akan melakukan, lakukan sudah ke depan mencari pemainnya, maksudnya ya secara pemain dipersalahkan tadi pemain dari Mentaradu membuahkan tendangan handsball. Ya, nomor punggung 10 yang akan melakukan. Kita lihat secara Mariado yang akan melakukan ataupun Jemadi, dua orang pemain dari Sumatera yang akan melakukan tendangan handsball. Empat orang pemain dari kesebelasan Mentaradu melakukan pagar hidup. Ya, kita lihat. Kita lihat bersama-sama tendang ke depan gawang, maksudnya namun tidak terjangkau dari tendangan langsung yang dilakukan oleh penjaga gawang, yaitu secara tipis terus-tera. Ya, tembuslah gawang dari kesebelasan Mentaradu terus-tera dengan skor 1-0.
yang mana tendangannya cukup baik, tendangan langsung dari tendangan Ensibel membuahkan gol yang pertama di babak yang pertama ini, saudara-saudara. Ya, lakukan sudah ke depan pemain dari kesebelasan Mentraru, nomor punggung 291, ya kotak-katik sebentar nomor 11, ya mencari temannya masuknya, mundur ke belakang, siapakah yang 7 masuknya, nomor punggung 3, ya setelah Adi, dalam perebutan setara-setara, ya masih setara Adi kita setara-setara, kotak-katik sebentar mencari nomor punggung 19, dalam perkejalan disitu ada potong saja oleh pertahanan dari kesebelasan Semadi, kita mundur ke belakang, ya lihat. Semata melakukan serangan dan ke tengah lapangan setelah mencari Jumadi. Ya Jumadi kita setelah namun dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan Mentradu. Namun bola tertinggal tadi. Ya masih Mentradu kita setelah dikotak-katik sebentar ke belakang. Mencari temannya masuknya. Masih pemain ke Mentradu melakukan serangan. Tendang langsung masuknya. Sayang sekali tendangan langsung. Ya, ya mengenai sasaran hanya keluar dari Mister Gawang. Hanya membuahkan tendangan gawang yang akan dipersiapkan oleh kesebelasan dari Semata. Semata yang akan melakukan tendangan lakukan sudah. Ya, dengan pelan masih dipermainkan sebentar oleh pertahanan dari kesebelasan Semata. Ya, melirik temannya siapakah yang dituju ke sektor sebelah kanan. Ya, nomor punggung 4 kotak-katik sebentar. Ya, mencari Jumadi masuknya. Masih Jumadi salah pengertian angkat mencari temannya masuknya. Dalam perkerja sama kita setara. Ya kita lihat Mentradu melakukan serangan angkat ke depan masih diperlukan oleh Mentradu namun dipotong oleh pertahanan namun bola tertinggal tadi saudara-saudara. Ya melambung Semata melakukan serangan saudara Adi masih pemain dari kesebelasan Semata dipersalahkan tadi saudara Adi. Ya hanya membuahkan tendangan bebas. Ya saudara Adi mendapatkan kartu kuning. Ya nomor punggung 3. Ya, kita lihat tendangan dari Jumadi, apakah tendangan langsung ke Mister atau menurut gawang, akan kita lihat dan kita saksikan bersama tendangan dari Jumadi ataupun menyelang ke sektor sebelah kiri ataupun langsung. Ya, akan kita saksikan dan kita lihat bersama-sama. Ya, Jumadi angkat ke depan maksudnya, di sekitar ada senggol maksudnya. Oh, sekali tadi senggolan yang cukup tidak sempurna, hanya membuahkan tendangan gawang dari sektor sebelah kiri yang cukup baik yang dilakukan oleh Jumadi namun belum dapat menambah kedudukan skor yang kedua masih tetap imbang 1-0. Oh, imbang. Ya, lakukan sudah secara pemain dari kesebelasan imbang 1-0. Masih dalam perebutan nomor 8. Ya, angkat mencari temannya masuk nomor 19 kotak-katik sebentar menjelang ke mencari Aswadi maksudnya. Masih Aswadi kita lihat angkat ke depan menjelang ke sektor kanan disanggah saya oleh pertahanan dari Mentradu masih dalam perebutan. Ya kita lihat Mentradu melakukan serangan nomor 11 di situ ada saudara Jumadi. Jumadi kotak-katik sebentar menjelang ke sektor kanan maksudnya mencari nomor 13 dalam perkejaran saudara. Masih kita lihat angkat ke depan ke tengah lapangan namun disanggah masih dalam perkejaran saudara nomor 4 kita lihat tendang ke depan namun terlalu lemah yang dilakukan tadi. Ya dapat dihadap oleh penjaga gawang yang sudah piki angkat ke depan Mentradu melakukan serangan. Ya kita lihat dalam perebutan kita lihat saudara masih Jumadi angkat ke depan masih pemain dari kesebelasan Semata lakukan sudah. Ya masih Semata masih bola angkat ke sekitar sebelah kiri namun Jumadi salah langkah tadi. Ya hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Mentradu. Ya, Mentradu melakukan lemparan sudah dilakukan nomor punggung 11 dipermainkan sebentar namun salah pengertian secara main dari kesebelasan Semata. Semata menguasai bola masih Semata Jumadi kita lihat saudara masih Jumadi angkat ke sektor kanan maksudnya mencari Aswadi. Aswadi kotak-katik sebentar di situ ada pemain dari kesebelasan Mentradu masih dalam perkejaran masih kita serang namun salah pengertian masih pemain dari kesebelasan Semata melakukan serangan angkat ke tengah lapangan angkat mencari Jumadi maksudnya masih Jumadi. Ya siapakah yang dituju ke tengah lapangan di sektor sebelah kanan disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan masih Semata kita saudara melakukan serangan angkat ke depan sayang sekali menjentuh kepala pertahanan dari kesebelasan Mentradu hanya membuahkan tendangan sudut yang kedua kali dari sektor sebelah kanan. Roji akan melakukan dari sektor sebelah kanan saudara-saudara.
Ya, kita lihat tendang ke depan gawang maksudnya secara jemadi salah pengertian. Ya, masih pemain angkat ke depan oleh secara Rogi secara pertahanan dari kesebelasan Mentrabu melakukan serangan. Ya, Mentrabu secara pertahanan dari kesebelasan semata tiap saudara ya dapat disergam oleh penjaga gawang saudara Piki, penjaga gawang dari kesebelasan Mentrabu angkat melambung di udara. Siapakah yang dituju maksudnya? Situ ada Madi, masih Adi. Kita lihat kapten kesebelasan dari Mentrabu melakukan serangan angkat ke depan dalam perebut kejaran nomor 19. Ya, kita mundur ke belakang mencari adik maksudnya di kotak-kotak sebentar nomor kapten kesebelasan angkat ke depan dalam perebutan saudara istilah Asmadi melambung bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk Mentrabu. Mentrabu melakukan lemparan ke dalam, lakukan sudah mencari nomor punggung 16 maksudnya menjelang ke sektor sebelah kanan angkat ke depan mencari 17 maksudnya dibayang oleh pertahanan dari kesebelasan semata namun bola dibiarkan hanya membuahkan tendangan gawang dari sektor sebelah kanan yang dipersiapkan nomor punggung 6 yang persiapkan tendangan gawang. Iya, kita lihat siapakah yang akan dituju oleh pemain dari kesebelasan semata. Ya, lakukan sudah ke depan. Di situ ada pemain dari kesebelasan Mentrabu namun bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari semata yang akan melakukan nomor punggung 4 mencari teman yang maksudnya dibayang oleh nomor punggung 8. Ya, lihat dibayang masih nomor punggung 8 bola keluar dibuang bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan semata yang akan melakukan Herianto yang akan mempersiapkan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Nafas jadah Mani di pintu. Ya, kita lihat lemparan ke dalam Herianto yang akan melakukan lemparan mencari Jemadi maksudnya. Ya, masih Jemadi di bagian pertahanan dari kesebelasan Mentrabu. Ya, mencegah menjelang ke sektor sebelah kiri. Ya, dalam perkejaran nomor punggung persalahkan tadi. Ya, terlahulu mendahului pemain dari kesebelasan Mentrabu membuahkan tendangan offside dari sektor sebelah kiri. Nomor punggung 4 yang akan melakukan Martino yang akan melakukan tendangan offside dari sektor sebelah kiri. Ya, tendang ke depan mencari teman yang maksudnya disenggol oleh pemain dari kesebelasan semata masih Asmadi. Kita lihat tertera ya dalam perebutan masih pemain Adi dalam perkejaran masih Adi. Kita lihat dibayangkan pemain dari semata ya namun masih dapat diselamatkan Asmadi mundur ke belakang mencari nomor punggung 2 yang dikotak-katik di situ ada nomor punggung 8 bekerja sama dengan Jemadi maksudnya masih Jemadi. Kita lihat tertera masih dalam perebutan secara pemain dari Mentrabu melakukan serangan angkat ke depan ya kita Mentrabu utara melirik mencari nomor 17 maksudnya ya dalam perkejaran serestara berdiri sendiri pemain dari kesebelasan Mentrabu sayang mesti ada pemain dari kesebelasan semata melakukan membuang bola tadi hanya membuahkan lemparan ke dalam sudah dilakukan angkat oleh Mentrabu masih kotak-katik sebentar masih Mentrabu dibayangkan pemain dari kesebelasan semata angkat ke depan maksudnya sudah ada pemain dari semata dibayangkan setelah Adi masih semata melakukan serangan. Ya, kita lihat secara angkat mencari Jemadi maksudnya masih Jemadi dalam perkejaran secara namun bola dibiarkan ya hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan semata lakukan oleh Jemadi mencari nomor punggung 4 ya secara Harry ya kita katak-katik sebentar dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan Mentrabu menguasai bola secara ya masih Mentrabu ya kedua orang pemain dari kesebelasan semata kita lihat masih semata kita lihat mundur ke belakang mencari temannya maksudnya namun bola tidak dapat diselamatkan bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Mentrabu. Mentrabu yang akan melakukan lempar sudah mencari nomor 21 namun salah pengertian angkat ke depan maksudnya dalam perebutan dibuang saja oleh pertahanan dari kesebelasan Mentrabu membuahkan lemparan ke dalam untuk semata. Ya, semata yang akan melakukan lemparan kita lihat lakukan sudah mencari nomor 13 maksudnya masih dikotak ke depan mundur ke belakang mencari temannya maksudnya dibayangnya pemain dari kesebelasan Mentrabu kita lihat angkat ke tengah maksudnya disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan Mentrabu masih dan oh ternyata menjentuh tangan tadi ya membuahkan Ensibal dari sektor sebelah kanan yang ketiga kali ya tendangan Ensibal yang akan dilakukan oleh Jemadi
Iya, apakah tendangan langsung ataupun tidak langsung ataupun menyilang ke sektor sebelah kiri akan kita saksikan bersama Jumadi yang akan melakukan. Ya, kita lihat saudara-saudara, Jumadi yang akan melakukan tendang ke depan menyilang, maksudnya disenggol, maksudnya sayang sekali senggolan tadi melambung di Mister Gawang, hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Menteradu. Menteradu ia akan melakukan, ya saudara, Jumadi Adi ia akan melakukan, ya kita lihat lakukan sudah ke tengah lapangan, namun dihadang oleh pemain dari kesebelasan Semata untuk belakang mencari Jumadi, maksudnya mencari nomor punggung 18 dalam perbincangan saudara-saudara, dibayangkan saudara Adi angkat ke depan, saudara pemain dari kesebelasan Menteradu, masih Menteradu angkat ke depan kembali mencari 91, kotak-katik sebentar ke depan, melambung bola di udara dalam perkejaran saudara-saudara, namun setelah tidak ada pemain dari kesebelasan melakukan serangan Menteradu, kita lihat saudara dibayangkan oleh pertahanan dari kesebelasan Semata sebelah kanan. Ya, kalau dia nenang nomor 9 langsung ke depan gawang, maksudnya melambung, ya dapat disergap oleh penjaga gawang, ya isu saudara Hidayat, ya lakukan sudah menyelam ke sektor sebelah kanan, ya dipermainkan sebentar mencari temannya, maksudnya ya siapakah yang dituju, angkat ke depan mencari Jumadi ke depan saudara-saudara, dalam perserah apa yang terjadi, angkat ke depan, sayang sekali tendangan dari Jumadi tadi, namun juga belum menciptakan gol yang kedua, ya belum mengenai sasaran, ya hanya membuahkan tendangan gawang dari sektor sebelah kanan, ya ketidak tendangan gawang yang akan dilakukan, yang dipersiapkan oleh Menteradu, angkat ke depan mencari nomor punggung 11, maksudnya salah pengertian, masih tidak apa main dari kesebelasan Menteradu, masih Menteradu kotak-katik sebentar, siapakah yang dituju, angkat ke depan, namun antaranya cukup lemah tadi, ya masih dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan Semata, masih Menteradu menguasai bola, angkat ke depan mencari temannya, maksudnya nomor punggung 9, kapten kesebelasan, ya siapakah yang tuju, maksud ada pemain dari kesebelasan Semata, Semata melakukan serangan, dibayang oleh pemain dari kesebelasan Menteradu, namun bola dibuang, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Semata yang akan melakukan, nomor punggung 12 yang akan melakukan, kita lihat mempersiapkan diri, lakukan sudah mencari Jumadi, angkat ke depan, situ ada pertahanan dari kesebelasan Menteradu, menyelang ke sektor kanan maksudnya, namun bola keluar, membuahkan lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yang akan melakukan, yaitu Darheri, ya lakukan sudah mencari temannya, maksudnya masih terakhir, ya dibayangkan pemain dari kesebelasan Menteradu, angkat mencari Jumadi, maksudnya Jumadi kita lihat angkat ke depan, kita serah, ya dalam perebutan saudara-saudara, kita lihat masih dibayangkan pemain dari kesebelasan Semata, nomor punggung 12, ya kita lihat kotak-katik sebentar, masih nomor punggung 12, bayangkan pemain dari kesebelasan Menteradu, membuahkan tendangan sudut di babak yang pertama, di babak yang kedua, yaitu dari sektor sebelah kanan, yang akan dilakukan, yaitu secara dia akan lakukan angkat ke depan, maksudnya sayang tidak terjangkau tadi, dibiarkan oleh penjaga gawang, membuahkan tendangan gawang dari sektor sebelah kanan. Tendangan gawang yang dipersiapkan nomor punggung 3 dari kesebelasan Menteradu, yaitu seorang Edi, dia akan lakukan, Adi angkat ke depan mencari temannya, maksudnya disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan Semata, masih dibayangkan pemain dari kesebelasan Menteradu, masih pemain dari kesebelasan Semata, namun bola keluar, ia membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Menteradu, ia akan melakukan lemparan. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan nomor punggung 19, ya istirahat Diki mencari Lukas, maksudnya jadi setelah pemain dari kesebelasan Jumadi kotak-katik sebentar, ampaikan ke depan, ya apa yang terjadi setara-setara, ya dibayang oleh pertahanan dari kesebelasan Menteradu, hanya disergap oleh penjaga gawang, yang dilakukan sudah angkat ke depan, masih kotak-katik dan perebutan dibayang, namun bola keluar, ya meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nomor punggung 2 yang akan dilakukan, ya dipersalahkan, lemparan tidak sempurna,
ia hanya mau gantian lemparan untuk kesebelasan dari semata nomor punggung 4 yang akan melakukan saudara Rianto, yang akan melakukan dari sektor sebelah kanan. Ya, kita lakukan sudah mencari Kimadi, pasutnya angkat ke depan oleh Kimadi, sayang hanya dilirik oleh penjaga gawang, hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Menteradu. Menteradu ia akan melakukan yaitu Adi dengan nomor punggung 3 yang akan mempersiapkan diri, lakukan angkat ke depan, siapa yang dituju, maksudnya sengolah pertahanan dari kesebelasan Menteradu, masih dalam perebutan setara, masih Menteradu, masih bola senggol menyenggol. Ya, kita lihat masih mundur ke belakang, angkat pasal Lukas mencari teman, maksudnya di situ ada pemain-pemain dari Semata, namun bola keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Menteradu nomor punggung 2 yang akan melakukan pergantian masuk ke dalam, namun lemparan untuk kesebelasan Semata yang akan melakukan angkat mencari Kimadi, maksudnya secara pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Kita lihat mundur ke belakang di kotak kapik sebentar, masih Menteradu, kita lihat masih Menteradu angkat ke depan mencari nomor 11, maksudnya nah dipotong saja oleh pertahanan dari kesebelasan Semata, angkat ke depan dalam perkejaran setara, masih kita lihat Kimadi membayangi bola, masih Kimadi bayangi oleh pemain dan kesebelasan Menteradu, masih Semata kita setara dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan Menteradu, angkat oleh Setara Hadi, namun penjaga gawang dapat menyelamatkan sebentar. Ya, kita lihat Diki angkat melambung, siapakah yang tuju nomor punggung 9, maksudnya disenggol pertahanan dari kesebelasan Semata, namun masih dapat diselamatkan oleh Kimadi, masih mundur ke belakang mencari nomor punggung 4, maksudnya nomor punggung 4 ke depan mencari nomor punggung 18, angkat ke depan, di situ ada pemain dari kesebelasan Menteradu melambung, kita serara 6 pemain dari kesebelasan Semata menguasai bola di kotak kapik nomor 12, angkat ke tengah, maksudnya angkat ke depan dalam perkejaran serta dipotong salah pertahanan dari kesebelasan, masih Semata melakukan serangan yang menyulang, angkat ke 17, yang ketiga pemain dari kesebelasan Menteradu menguasai bola, angkat ke depan mencari teman yang maksudnya dalam perkejaran serta, masih nomor 17 ketiga menyulang ke kanan mencari nomor punggung 9, maksudnya supaya oleh angkat ke depan ke 17, maksudnya masih 17 menguasai bola di sekitar sebentar, angkat dipotong oleh pertahanan dari kebebasan Semata, ia membuahkan tendangan bebas perhatian wasit, pergantian pemain untuk Semata, 17 keluar masuk nomor punggung 7 yaitu secara topis gitu, Stakim keluar. Hidayat. Ya, tendangan sudut yang pertama lakukan sudah angkat ke depan. Sayang sekali. Iya. Hanya bola keluar membuahkan tendangan gawang untuk Semata yang akan melakukan. Ya, tendangan yang akan dilakukan dari sektor sebelah kanan yang sedang dipersiapkan diri, mempersiapkan diri yaitu saudara Hidayat. Nomor punggung 20, ya sudah dilakukan, angkat ke depan ke sektor sebelah kanan, disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan, kita lihat masih Menteradu melakukan serangan di kotak-kotak sebentar, mundur ke belakang, angkat ke depan, ya melusur tanah dihadang oleh pertahanan dari kesebelasan Semata, masih Semata masuk bola kita lihat, di kotak-kotak sebentar dibayang oleh pemain dari kesebelasan Menteradu, angkat ke depan, menyusur tanah kita dalam perkegeran sementara, ya, kita lihat apa yang terjadi setara-setara. Ia membuahkan tendangan sudut yang ketiga kali dari sektor sebelah kanan. Ya, tendangan sudut yang akan dilakukan nomor punggung 18 yaitu saudara Roji yang akan mempersiapkan diri dari sektor sebelah kanan yang akan dilakukan. Ya, kita lihat lakukan sudah angkat ke depan, senggol maksudnya, sayang salah pengertian. Ya, perhatian wasit, pergantian pemain untuk Semata, Roji keluar masuk yaitu nomor punggung 11 Sahrial, itu satu tuh dua pemain cadangan. Oh belum deh, Ijar keluar, Abdinur masuk, tiga pemain cadangan yang dikeluarkan,
Pemain dari kesebelasan semata. Bila tuh plus. Kalau urusan mengkal. Ya, kita lihat lakukan sudah angkat ke depan mencari tembakan maksudnya. Semata melakukan serangan dari sektor sebelah kanan, kita lihat dibayang oleh pemain dari kesebelasan Menteradu. Masih dalam perebutan sementara, dibiarkan bola ia hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Menteradu dari sektor sebelah kanan yang dipersiapkan nomor punggung 4 yang akan melakukan, yaitu saudara Martino sudah lakukan. Ya, kita lihat di perebutan dan perebutan ya dipersalahkan tadi pemain dari semata ya membuahkan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan, yaitu saudara Hadi akan melakukan yang sedang mempersiapkan. Hadi akan melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan, lakukan sudah angkat melambung di udara. Siapakah yang dituju? Disenggol maksudnya. Masih pemain dari Menteradu umpan ke depan, sudah ada pertahanan dari kesebelasan Menteradu, ya buang saja oleh pertahanan dari kesebelasan semata. Lihat melambung bola di udara, disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan semata, membuahkan lemparan ke dalam untuk Menteradu yang melakukan nomor punggung 9. Dia akan melakukan lemparan gestur. Hadi sudah lakukan angkat pemain dari kesebelasan semata, masih Menteradu angkat ke depan. Maksudnya sayang sekali penjaga gawang telah dapat menyergam bola. Ya, selamatlah gawang dari kesebelasan semata. Dalam pertandingan di babak yang pertama ini, kedua ini setara. Yang mana dengan 1-0. Ya, kita lihat semata melakukan serangan angkat ke depan, sudah ada pemain kesebelasan Menteradu di kotak-kotak sebentar, masih Menteradu menguasai bola, angkat menjelang ke tengah lapangan, kapten kesebelasan ya, angkat ke depan mencari nomor punggung 19, maksudnya masih kita pemain nomor 19, mundur ke belakang, siapakah yang 7, ya mundur ke belakang mencari lintas, maksudnya tendang langsung, sayang tendangan langsung yang dilakukan tidak akurat, hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan semata. Nomor punggung 6 Rinaldo yang akan melakukan dari sektor sebelah kiri yang sedang mempersiapkan diri. Ia lakukan sudah ke tengah lapangan, siapakah yang dituju? Disenggol oleh saudara Hadi, masih pemain dari namun salah pengertian, angkat melakukan serangan, disenggol pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Kita masih Menteradu menguasai bola, masih dibayang oleh Jumadi, angkat ke depan mencari nomor punggung 10, kita lihat dalam perebutan, masih dibayangkan pemain dari kesebelasan Menteradu, mundur ke belakang mencari Jemadi, menjelang ke tengah, maksudnya nomor punggung 11 sudah setara, umpan ke tengah kembali angkat, maksudnya salah pengertian setara Adi, buang saja setara Adi tadi. Ya, kita lihat belamun bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan semata yang akan melakukan nomor punggung 4, yaitu setara Herianto dari sektor sebelah kanan. Ya, lakukan sudah mencari 10, kita lihat di kotak-kotak sebentar, dibayang oleh pemain masih dalam perkejalan setara, dibayang oleh pemain dari Menteradu. Ya, dipotong tadi bola keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan semata. Semata akan melakukan dari sektor sebelah kanan, yaitu saudara Harry dari sektor sebelah kanan yang akan melakukan lemparan, yang sedang mempersiapkan diri, ya lakukan sudah mencari nomor 10, masih saudara Harry mundur ke belakang, angkat ke depan mencari Jemadi, maksudnya salah pengertian, masih dari Menteradu melakukan serangan, katak-katik sebentar, masih Menteradu, angkat ke depan, dalam perkejaran saudara kapten kesebelasan, namun bola terlalu kencang tadi, hanya membuahkan lemparan ke dalam, untuk kesebelasan dari semata yang akan melakukan. Ya, kita lihat yang sedang mempersiapkan diri nomor 13. Aku kasihan senggolan pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Masih Menteradu kotak-kotak sebentar dipersalahkan, yaitu nomor punggung 7. Jadi yang tendangan yang akan dilakukan nomor punggung 19 yang akan melakukan, yaitu secara Diki dari sektor sebelah kiri yang sedang mempersiapkan diri. Apakah menjelang ataupun langsung tendangan yang dilakukan? Angkat menjelang maksudnya, ia dapat dihadang oleh pertahanan dari kesebelasan semata, membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan sudah dilakukan nomor punggung 4, katak-katik sebentar mundur ke belakang, mencari tempatnya maksudnya, diangkat kembali, namun dihadang, masih dalam perebutan, masih kita lihat saudara dalam perebutan, Jemadi
Ya, setelah-setelah. Ya, apa yang terjadi setelah-setelah membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Senata yang akan melakukan lemparan nomor punggung 13. Ya, kita lihat lemparan ke dalam sudah dilakukan. Senggol maksudnya ke tengah lapangan. Masih pemain dari kesebelasan Menteradu menguasai bola. Angkat ke depan. Ya, masih mundur ke belakang. Ya, sama salah pengertian. Angkat ke sektor sebelah kanan nomor punggung 16. Ya, kita lihat setelah dibayang oleh pemain. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Menteradu. Ya, kalau kawan sudah lakukan mencari nomor 11 maksudnya. Angkat ke depan. Sayang sekali dia hadang oleh pertahanan dari kesebelasan. Kesempatan angkat ke depan pemain dari kesebelasan Menteradu. Kesempatan dari Menteradu ternyata offside dari nomor punggung 11. Ya. Angkat ke depan, tendangan yang dilakukan secara pemain dari kesebelasan semata masih semata menguasai bola. Ya, masih kita serta pemain dari Menteradu maka angkat ke depan, itu ada pemain dari kesebelasan angkat ke depan. Ya, ke sektor sebelah kanan dalam perkejaran nomor punggung 10 kita serta. Ya, nomor punggung 10 ketak-ketik sebentar banyak pemain Menteradu masih dalam perebutan serta dibuang saja oleh pertahanan dari masih pemain dari semata melihat kita lihat segera-gera. Ya, apa yang terjadi? Ya, dapat diselamatkan masih. Ya, ternyata menyentuh tangan tadi membuahkan ya perhatian wasit pengganti pemain untuk semata nomor 13 keluar Aswadi masuk Ilham nomor punggung 14. Ya, 4 sudah pemain cadangan dari semata mengeluarkan pemain cadangan. Ya, namun kesebelasan dari Menteradu masih satu orang. Ya, sudah dilakukan. Lihat angkat ke depan mencari temannya maksudnya. Ya, kita dalam perkejaran sertara. Ya, masih pemain dari semata melakukan serangan ke sektor sebelah kanan. Ya, di kotak-kotak sebentar menunduk ke belakang mencari temannya nomor 4 angkat ke depan. Ya, namun itu ada Jemadi angkat ke depan. Apa yang terjadi sertara? Gol yang cukup baik yang dilakukan tadi dari sektor sebelah kanan oleh Jemadi tadi gol. Ya, tidak terkira oleh penjaga gawang baik dari pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Ya, dengan skor 2-0 setara-setara. Ya, kita lihat gol yang cukup baik tidak terduga oleh penjaga gawang. Tadi bola yang cukup baik dia lakukan sudah ke tengah lapangan Menteradu. Ya, kita lihat setara-setara mundur ke belakang. Ya, kita lihat Menteradu angkat ke depan mencari temannya maksudnya salah pengertian masih Menteradu menguasai bola di kotak-kotak sebentar tengah lapangan angkat ke depan menjelang. Ya, siapakah yang dituju? Masih Menteradu kita lihat mencari Lukas. Ya, Lukas siapakah yang dituju? Angkat ke depan mencari nomor temannya maksudnya. Ya, dalam perkejaran secara masih Menteradu semata menguasai bola. Ya, kita lihat secara angkat ke depan di situ ada pertahanan dari kesebelasan semata melakukan serangan dari sektor sebelah kanan dalam perkejaran secara dihadang oleh pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Masih Menteradu menguasai bola ke tengah sertara. Ya, dari sektor sebelah kanan Adi angkat ke depan. Di situ ada pertemuan dari kesebelasan semata menjelang cari Jemadi maksudnya ke tengah lapangan. Masih pemain semata melakukan serangan. Ya, nomor punggung 8 dibayang oleh pemain dari kesebelasan Menteradu angkat ke depan ke tengah lapangan. Masih Menteradu semata menguasai bola. Senggol oleh pemain dari kesebelasan Menteradu masih terlihat dalam perebutan. Ya, dibiarkan bola keluar membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari semata. 14 yang akan melakukan. Ya, siapakah yang akan dituju? Lakukan sudah mencari Jemadi maksudnya masih pemain Menteradu kita serta. Ya, menjentuh kaki pemain dari kesebelasan semata membuahkan lemparan ke dalam untuk Menteradu. 19 yang akan melakukan. Ya, istirahat. Ya, sudah lakukan mundur ke belakang. Ya, ketek-ketek sebentar secara pemain dari semata nomor punggung 7 mencari Jemadi maksudnya menyilang angkat ke depan melakukan serangan nomor punggung 9. Apa yang terjadi terkena? Ya, gol yang diciptakan tadi yang cukup baik menyusur tanah tadi terkena. Ya, dengan bukan 3-0 terkena, namun kesebelasan dari Menteradu ketinggalan 3 angka. Ya, namun kesebelasan dari semata dengan 3 berbalas kosong setara-setara. Ya, lakukan sudah mundur ke belakang. Angkat
kebalik kebalik kotak-kotak sebentar siapakah yang dituju yang lagi, ya? Maksudnya angkat ke depan secara pertahanan dari kesebelasan Sumatera Jumadi menyerang maksudnya ya dalam perkejaran nomor punggung 10 melakukan serangan ya kita nomor punggung 10 angkat ke depan baik yang dilakukan sayang sayang tadi gol belum juga menciptakan gol yang keempat ya beranding ya perhatian wasit untuk Sumatera nomor punggung 15 keluar masuk yaitu saudara Ali Ali ke Suma nyok gelak ya iya tendangan gawang yang akan dilakukan ya dari sektor sebelah kanan lakukan sudah angkat ke depan sayang itu ada pemain dari kesebelasan Menteradu kita melakukan serangan ke sektor sebelah kanan kiri masuk kami ya bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk Semata nomor punggung 14 yang akan melakukan dia lakukan ya dalam perkejaran angkat melambung ke depan ya dalam perkejaran Semata mengajar bola kita itu dengan pemain dari Menteradu namun bola mendahului membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan Menteradu ya jangan lupa untuk besok sore di lapangan yang sama yang mana partai yang pertama kesebelasan dari Gagit Sarang Burung Danau akan berhadapan dengan kesebelasan Matang Karat. Iya kita lihat melakukan serangan namun dipotong oleh penjaga gawang. Iya kita lihat secara masih Semata melakukan serangan di situ ada pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Kita lihat Menteradu angkat ke depan. Sayang salah pengertian tadi yang dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan Semata. Masih Semata mundur ke belakang. Di situ ada nomor 17 yang mundur ke belakang. Angkat ke tengah lapangan setelah nomor punggung 7 mencari nomor punggung 11 tersetera dibayang oleh pemain dari kesebelasan Menteradu masih ke depan menjelang ke sektor sebelah kanan dalam perebutan serta nomor punggung 10 kita lihat angkat ke depan mencari sepelan maksudnya masih tersetera tendang langsung sayang tendangan langsung yang dilakukan tidak akurat ia hanya membuahkan tendangan gawang ya tendangan gawang dari kesebelasan Menteradu ia akan melakukan ya lakukan sudah mencari temannya maksudnya nomor punggung 10 mundur ke belakang mencari nomor punggung 8 ya, masih menjelang ke sektor sebelah kanan angkat ke depan mencari 17 masih pemain dari Menteradu kita sedang melakukan serangan ya masih dalam perebut kerjaran ya masih Menteradu menguasai bola menyusur tanah maksudnya namun disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan Semata masih terlihat Semata melakukan serangan ke sektor sebelah kanan dalam perkejaran namun bola keluar membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sumatera yang akan melakukan nomor dari Menteradu yang akan melakukan ya lakukan sudah angkat ke depan ya masih dalam perebutan nomor 17 angkat menjelang ke sektor sebelah kanan nomor kapten kesebelasan ya kita lihat pemain dari kesebelasan Menteradu menguasai bola masih di kotak-kotak mundur ke belakang mencari temannya maksudnya masih pemain dari kesebelasan Semata dalam perebutan masih tidak Semata melakukan serangan ya dipersalahkan tadi nomor punggung 8 ya membuahkan ganjalan ya ya jangan sampai emosi dalam pertandingan ya bermainlah dengan sportif ya tendangan bebas yang akan dilakukan dari sektor tengah lapangan Mr. Adi akan melakukan nomor punggung 8 tadi mendapatkan kartu kuning ya lakukan sudah ke tengah lapangan siapakah yang dituju itu ada pertahanan dari kesebelasan Semata dalam perebutan masih pemain dari kesebelasan Menteradu ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Menteradu ia akan melakukan ke sektor tengah lapangan siapakah yang dituju nomor punggung 19 maksudnya masih dalam perebutan ia bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam ya untuk besok sore yang mana partai yang kedua sehati sejam Kecamatan Galing akan berhadapan dengan kesebelasan Bangleng yaitu dari Batu Bedinding Kecamatan Salak Tiga yang akan bertanding di lapangan Garuda seperingkat tahun 2021-2022 untuk hari yang ketujuh dua partai akan kita laksanakan ya tendangan bebas sudah lakukan
disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan Banteradu. Masih Banteradu menguasai bola di permainan sebentar nomor 4 dibayang oleh pemain dari kesebelasan Sumatera. Masih Banteradu kebelas tertolak mundur ke belakang mencari kebanyakan maksudnya dari Adi. Namun di situ ada pemain dari kesebelasan Sumatera angkat melambung di udara. Ya disenggol oleh pertahanan dari kesebelasan Banteradu. Masih Banteradu terlihat Sumatera melakukan serangan mundur ke belakang angkat melambung ke sektor sebelah kanan. Ya dalam kerjaan dibayangkan pemain dari kesebelasan Banteradu kembali tertera dapat dihadang. Ya namun bola keluar membuahkan tendangan gawang dari sektor sebelah kanan. Tendangan gawang yang dipersiapkan oleh penjaga gawang. Kemungkinan penjaga gawang yang akan melakukan ya setelah Diki. Diki akan melakukan sudah ke tengah lapangan disenggol oleh pemain dari kesebelasan Semata. Ya ternyata offside. Kali pemain dari kesebelasan Semata membuahkan tendangan offside dari sektor tengah lapangan. Ya tendangan offside yang akan dilakukan nomor punggung 2 ya secara yang sudah lakukan secara pertahanan dari kesebelasan Semata. Semata menguasai bola, kita lihat kotak-kotak sebentar dipotong oleh pertahanan dan masih Semata melakukan serangan. Di situ terang Adi, Adi disenggol oleh terang Adi, Adi bekerja sama dengan temannya maksudnya. Masih kotak-kotak sebentar angkat mencari 19, ya masih pemain dari Banteradu kita lihat tertera masih diperbaikkan sebentar. Hilang masuk ke tengah lapangan masih pemain dari Banteradu kita lihat tertera angkat ke depan. Ya dalam perebutan tertera dalam perkejaran. Ya disapu bersih oleh pertahanan dari kesebelasan masih dapat diselamatkan. Masih pemain dari kesebelasan Semata di situ ada pertahanan dari kesebelasan Banteradu. Banteradu melakukan serangan nomor punggung 9 maksudnya sayang sekali yang dilakukan tidak akurat. Ya kita lihat masih pemain dari menjelang ke tengah lapangan nomor punggung 14 nomor 4 maksud kami masih pemain dari Banteradu ke sektor sebelah kanan kapten kesebelasan tendang langsung sayang tidak mengenai kaki tadi. Ya dapat dibuhalau. Ya kita lihat nomor punggung 9 kapten kesebelasan kotak-kotak sebentar angkat melambung di udara namun dengan mudah saja penjaga gawang menyelamatkan sudut bundar yaitu saudara Hidayat. Ya masih mempersiapkan diri. Ya dilakukan sudah ke depan siapakah yang dituju melambung di udara. Masih pemain dari kesebelasan Banteradu melakukan serangan angkat ke depan dibayangkan pemain dari kesebelasan Banteradu namun bola meninggalkan lapangan pertandingan membuahkan tendangan sudut yang ke 4 kali dari sektor sebelah kanan nomor punggung 17 yang akan melakukan yang akan mengambil tendangan sudut yang ke 4 di babak yang kedua ini. Jalannya pertandingan pada sore ini masih dengan skor 3-0. Ya, yang mana kemarin dua partai yang mengadakan adu drama penalti. Namun pada sore hari ini dengan secara resmi dimenang unggul yaitu kesebelasan dari Semata. Lakukan sudah angkat ke depan. Ya, Semata dengan unggul 3-0. Ya kita lihat pertandingan akan kita laksanakan, kita saksikan masih Semata melakukan serangan angkat ke depan mencari kembali dibayang oleh pemain dari kesebelasan Banteradu. Masih Banteradu kita lihat saudara ya kotak-kotak sebentar bola keluar membuahkan lemparan ke dalam untuk Semata nomor punggung 11 yang akan melakukan kita lihat pemain Semata kita lihat masih apa yang terjadi loh lemparan ke dalam untuk Banteradu lakukan sudah angkat nomor 21 ya di kotak-kotak sebentar siapakah yang dituju maksudnya mencari temannya maksudnya namun tidak masih Banteradu melakukan serangan angkat ke depan musuh tanah maksudnya dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan Semata masih dalam perkejaran dibayang oleh pemain dari kesebelasan Semata juga setara namun bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk Banteradu. Banteradu melakukan lemparan ya masih dipermainkan sebentar. Ya kita lihat tertera masih Banteradu menguasai bola angkat ke depan mencari temannya namun salah pengertian dibiarkan saja oleh pemain dari kesebelasan Semata. Ya dengan mudah saja penjaga gawang ya saudara Hidayat penjaga gawang dari kesebelasan Semata ya sudah dilakukan angkat ke depan mencari temannya maksudnya disenggol
Karena sini dalam perebutan masih menteraduk kelas total nomor punggung 19. Iya, itulah kotak-kotak sebentar angkat ke depan maksudnya. Ya masih dalam 11 kita lihat tertera yang menyundur, ya angkat ke depan mencari nomor 4 maksudnya. Masih dalam perebutan tertera namun dihadang oleh pertahanan dari kesebelasan. Semata melakukan serangan angkat nomor 11. Ya mundur ke belakang mencari temannya masalah pengertian masih pemain dari kesebelasan semata melakukan serangan. Ya terlihat tertera namun bola keluar hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk menteraduk, masih menteraduk ke belakang tertera. Di dalam perebutan nomor punggung 19 masih pemain dari kesebelasan semata masih semata menguasai bola angkat ke depan. Apa yang terjadi setelah ya membuahkan tendangan bebas, ya tendangan bebas yang akan dilakukan dari sektor sebelah kanan. Ya, nomor 17 yang akan melakukan, ya apakah tendangan langsung ataupun tidak langsung yang akan dilakukan dari sektor kanan ataupun menyilang tendangan yang dilakukan oleh nomor 17. Akan kita saksikan bersama, tendang ke depan maksudnya, sayang sekali tendangan tidak mengenai sasaran. Ya, hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan Menteradu yang telah ketinggalan 3 angka. Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, yang mana kesebelasan dari Menteradu ketinggalan 3 angka. Ya, dilakukan sudah terlihat angkat ke depan. Ya, dalam perebutan masih potensi kesebelasan dari Menteradu ke Telesetra. Ya, masih ketak-ketik sebentar siapakah yang tuju. Ya, dipermainkan, dibayangkan pemain dari kesebelasan. Masih menteraduk kita lihat memainkan bola angkat ke depan maksudnya mencari 21. Ya menyilang ke sektor sebelah kanan angkat ke depan dibayangkan pemain dari kesebelasan semata masih semata menguasai bola namun bola keluar membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan semata yang akan melakukan dari sektor sebelah kanan. Ya akan dilakukan nomor 4 lakukan sudah ya kita lihat dalam perebutan masih semata mundur ke belakang. Secara pertahanan dari kesebelasan semata masih selatan menguasai bola mencari 27-74 kerjasama masih dibayangi oleh pemain Menteradu. Ya mencentuh tangan pemain dari kesebelasan Menteradu membuahkan tendangan Ensibal. Ya sudah lakukan nomor punggung 10 pemain dari kesebelasan semata namun dihadang oleh pertahanan dari kesebelasan Menteradu. Menteradu melakukan serangan angkat ke depan. Ya masih di kotak-katik pemain kapten kesebelasan. Ya masih Menteradu kita lihat tertera mencari teman yang maksudnya masih pemain dari Menteradu angkat ke depan namun dihadang oleh pertahanan dari semata Menteradu tertera namun hantaran yang cukup lemah tadi tidak akurat ia membuahkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan semata yang akan melakukan ya sudah dilakukan. Ya, siapakah yang akan dilihat dituju maksudnya? Ya, di situ ada pemain nomor punggung 7, masih pemain dilihat pemain Menteradu ke kelas tertara. Ya, angkat ke depan, masih Menteradu menguasai bola, masih kotak-katik sebentar, masih Menteradu kita lihat tertara melakukan serangan, masih Menteradu ke kelas nomor punggung 11. Ya, mencari siapa maksudnya? Mundur ke nomor 21. Ya, 21 kotak-katik sebentar, dipermainkan sebentar, menjelang ke nomor 9 kapten kesebelasan. Kapten kesebelasan angkat ke depan mencari Adi, angkat ke depan langsung maksudnya dengan cukup lebah hantaran yang dilakukan. Ya, hanya dapat terjangkau oleh penjaga gawang. Ya, kita lihat sedang membiarkan bola. Namun di babak yang kedua ini jalannya pertandingan dengan skor 3-0. Ya, kita lihat tendangan yang dilakukan angkat ke depan mencari nomor 2 maksudnya bola keluar yang membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan semata yang akan melakukan dari sektor sebelah kanan nomor 4 Heri sudah lakukan mencari temannya maksudnya. Ya, kita lihat nomor 6 kotak-kotak sebentar menyilang ke sektor kanan maksudnya. Itu ada pemain dari kesebelasan Menteradu melakukan serangan namun belum menghasilkan apa-apa serta
masih setelah pemain dari sebelah sama teradu dibayang oleh pemain dari semata kita dalam perkejaran yang masih dapat diselamatkan yang menyelam ke tengah lapangan menurut ke belakang setelah pemain ke sebelah sama teradu masih menteradu ya apa yang terjadi setara-setara dipersalahkan tadi ya mengadakan ganjalan yang ringan ya membuahkan tendangan bebas dari sektor tim medis ya jangan lupa untuk besok sore yang mana akan dilaksanakan dua partai yang mana kesebelasan dari Matang Tarap FC Kecamatan Jawai akan berhadapan dengan kesebelasan Gagit Sarang Burung Danau dan untuk partai yang kedua yaitu Sehati Sijang yang akan berhadapan dengan kesebelasan dari Bangleng Batu Bedinding Kecamatan Salak Tiga. Salak Tiga Gigi. Ya, tendangan bebas. Ya, lakukan ke sektor sebelah kanan. Ya, nomor punggung 14. Ketilat kotak-katik sebentar. Ya, mencari temannya nomor punggung 8. Angkat ke depan maksudnya. Di situ ada pemain dari kesebelasan menteradu. Ya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Membuahkan tendangan sulit yang kelima kali. Untuk babak di kedua ini setara-setara. Nomor punggung 8 yang akan melakukan dari sektor sebelah kanan. Oh, udah kuat asap tuh. Di mana itu bakar tuh? Di hutan. Ya, tendangan sudut yang kelima kali dari sektor sebelah kanan. Semata yang akan melakukan nomor punggung 8 yang akan mempersiapkan diri. Lakukan sudah angkat ke depan. Namun dapat dijangka oleh penjaga gawang. Sudah lakukan mencari kapten kesebelasan kita setara masih kapten kesebelasan membayar mainkan bola sebentar mencari tempatnya maksudnya dipotong oleh pertahanan dari kesebelasan semata melakukan serangan masih pemain dari kesebelasan masih semata kita setara umpan ke tengah namun di situ ada pertahanan dari kesebelasan menteradu menyelang maksudnya mencari sebelas jadi situ ada pemain dari kesebelasan menteradu nomor 17 kita setara mencari siapa maksudnya ya kita tendang langsung sayang tendangan langsung tadi terlalu lemah tidak akurat ya hanya membuahkan ya kita lihat penjaga gawang dan pertahanan dari kesebelasan semata yang sudah mempersiapkan diri ya bola masih dapat dihadang baik bolanya ya main dipermain-mainkan ya kita lihat dengan memilih bola angkat ke depan dapat diselamatkan secara pemain dari kesebelasan semata melakukan serangan nomor punggung 11 ya kira-kira tendangan ya kira apa yang dilakukan tendang langsung baik yang dilakukan tendangan langsung secara nomor punggung 11 tendangan kiri tadi ya menciptakan gol yang keempat secara namun jalannya pertandingan yang akan usai namun kesebelasan dari semata bisa menambah kedudukan dengan skor 4-0. Iya setara-setara namun di dalam lapangan garda satu persatu untuk meninggalkan lapangan pertandingan yang mana pertandingan pada sore hari ini kesebelasan menteradu telah ketinggalan 4 angka yang kesebelasan dari semata dengan 4-0 untuk menteradu ya lakukan sudah permainkan sebentar masih menteradu kita setara-setara ya di kotak-katik ke depan siapakah yang dituju masih semata melakukan serangan ya berakhirlah sudah di babak yang kedua dengan skor 4-0 yang mana kesebelasan dari semata telah masuk ke babak yang selanjutnya insyaallah yang akan kita laksanakan dalam bulan puasa